Penjabat Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Nana Sujana ASMM mengajak pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jateng dan pimpinan wilayah PW Muhammadiyah Jateng untuk turut serta mendukung dan mewujudkan penyelenggaraan pemilu damai serta membangun ekosistem pemilu yang sehat. Hal itu disampaikannya usai bertemu PWNU dan PW Muhammadiyah pada Jumat 19 Januari 2024. Tentunya kami mengajak dari PW Muhammadiyah dan PWNU untuk bersama-sama mensukseskan pelaksanaan pemilu berdampak. Pada kesempatan tersebut, PJ Gubernur juga menyerahkan secara simbolis bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 untuk organisasi kemasyarakatan kepada Ketua PWNU dan Ketua PW Muhammadiyah.